Ini lagi ramai murid yang sedang nak dengar. Apa perbezaan? Sebab mereka tak pernah melangkah lagi. Dan mereka tak melangkah lagi. Dan sebenarnya kalau buat pertahuan NAS dan juga penonton-penonton sekalian, kalau kita nak berbicara berkenaan dengan SPM ini, sebenarnya tahun ini, 2022 dan 2023 lah, sesi akademik yang tahun lepas ini, merupakan batch ataupun cohort yang kedua yang SPM. Maknanya kalau mereka tanya abang kakak dia yang 3-4 tahun yang lepas tu, sebenarnya tak sama dah. Tak sama lagi. Jadi murid-murid yang sedang menonton sekarang ni, boleh dengar apa input yang kita sampaikan ni sangat penting. Supaya dapat gambaran jelas sebelum dia melangkah kaki ke menengah atas. Jadi, perbezaan yang utama ialah, kalau di peringkat menengah rendah, baru-baru ini, satu Malaysia, kita sedang kita mengambil peperiksaan UASA lah. Atau bukan peperiksaan, kita gunakan pentaksiran UASA. Ujian air sesi akademik lah. Jadi, kalau untuk UASA ni, NAS, dia lebih kepada peperiksaan mengikut tahun semasa. Maknanya, kalau dia belajar bab 1 sampai bab 10, contohnya untuk tahun tersebut. So, 10 bab ini sahaja yang akan diuji pada tahun semasa. Okey? So, kalau dia naik tetan 2, bab tetan 1 tidak akan diuji lagi. Dia naik tetan 3, bab tetan 2, tetan 1 tidak akan diuji lagi. Macam tu. Nanti kata 3 yes, saja. Yes, betul. Okay. Berbeza dengan SPM, murid-murid sedang menonton sekarang. Sebab apa, Nas? Sebab dia akan ambil tingkatan 4, tajuk tetan 4, akan naik tetan 5, tajuk tetan 5, ia akan digabungkan dan semua topik tetan 4 dan juga tetan 5 akan diuji dalam peperiksaan SPM. Jadi, berbeza. Strategi berbeza. Maknanya, murid macam Nas cakap di awal tadi lah, honeymoon tetan 4 kan. Janganlah, jangan murid, jangan. Tak kena mulakan. Ya, sebab tetan 4 juga bakal diuji dalam SPM nanti. Sebab kalau tak bersedia daripada awal nanti dah makin banyak nak kena study. Betul. Banyak nak kena cover balik kan. Jadi perlukan tempoh masa dan kemampuan yang mungkin akan menyebabkan mengganggu emosi untuk mendapat SPM nanti. Dan menjejaskanlah keputusan nanti kan. Okay. Jadi saya rasa hal ini pun berkaitan dengan perubahan. Sebenarnya apakah perubahan mindset yang sebenarnya perlu ada dalam kalangan murid sebenarnya untuk ke menengah atas. Ini soalan yang sangat saya suka juga. Sebab orang ramai cakap SPM tu susah. Sedangkan dia belum ambil lagi SPM tu. Macam mana dia tahu susah? Tapi susah. Betul. It's a mindset yang pertama. Mindset. Okay. Lebih-lebih biasa kita tahu masa murid-murid di tingkat menengah rendah kan. Kalau macam biasanya kalau dapat grade dapat A tu agak tinggi kalau menengah rendah. Murid-murid 85% baru dapat A. Which is kalau kita persepsi kita, oh sains tu susah. Matematik itu susah. Bahasa itu susah sebab grade yang tinggi. Tetapi bila dia melangkah ke tempat, the first day of dia punya sekolah ke tempat sesi sekolah nanti, dia kena ingat yang bahawa sains ataupun semua subjek lah sangat senang. Kenapa? Nak dapat A ialah 70%. Satu mindset kena ubah. So sains ke, matematik ke, bahasa Melayu ke, nak dapat A 70% dapat A minus dah. A tolak dah. So kat situ menunjukkan bahawa sains SPM ini sebenarnya lebih mudah nak dibandingkan secara relatifnya dengan menengah rendah. Okay. Jadi tu, first kali mindset melangkah di tempat, apa yang terjadi masa tingkatan 3, 2, 1 yang tak pernah dapat A, contohnya sains. Maksudnya boleh dapat A. Dan seremi, betul. Seremi ada pengalaman seremi sendiri lah. Nak cerita mungkin murid-murid dengar pengalaman seremi. Dulu kita ada PT3, betul? So masa zaman PT3 ni, murid seremi ni sekolah luar bandar gagal. Gagal dapat F. Gagal sainsnya. Tetapi bila memang kita tempat, kelima, apa yang Serimi sampaikan kepada murid-murid Serimi juga dan kepada yang menonton ini, sama. Dan akhirnya, ada yang dapat A+. Dan ramai dapat A- untuk SPM. So, nampak tak? Perbezaan kat situ. Kalau kita dapat tukar mindset yang SPM tu senang, insyaAllah dia boleh berjaya. Dan sebenarnya yang keduanya ialah, apa yang kita perlu buat masa melangkah tempat ini ialah, satu, rajin. Itu ialah dia punya kata kunci ataupun pokoknya. Benda perkara utama. Okey.
mungkin kita dilahirkan pandai. Itu kelebihanlah. Tapi tak semua orang dilahirkan dengan pandai, Nas. Jadi kita kena rajin. Okay? Rajin macam mana? Dalam kelas, bagi fokus kat guru mengajar. Dan yang kedua, yang ketiga ni adalah kena mengulang kaji sendiri. Macam saya cakap di awal tadi lah, berpusatkan murid. So murid kena cari fakta sendiri. Kena baca buku. Contohnya buku Pelangi lah. Semestinya kan? Ada banyak variasi buku Pelangi. Sama ada secara fizikal ataupun secara maya, digital. So boleh dapatkan di pasaran. Untuk tambahkan lagi persiapan dan persediaan untuk melangkah kaki ke Dewan SPM 2 tahun akan datang. Ah, macam tu. Betul. Maksudnya masuk je otak dan mindset untuk dah SPM. Ya, betul. Jadi bila dah kata topik-topik yang penting, jadi apa pendapat Seremi, sebenarnya semua topik penting, Nas. Okey, semua topik penting. Dia tak ada macam pengecualian. Okey. Tak boleh. So kalau untuk jadi pelajar yang cemerlang nak dapat A+ dalam sains SPM, murid kena menguasai semua tajuk. Untuk tingkatan 4, kita ada sebanyak 12 topik dan tingkatan 5 kita ada 9 topik. Okey, jadi semuanya berapa, Nas? 12 tambah 9. Kita ada 21 topik semuanya je, Nas. Jadi murid kena menguasai semua topik. Dia tak boleh fokus kat ni, sedikit yang kurang fokus. No. Kalau dapat cemerlang, murid kena faham dan juga kuasai 20 ke semua 21 topik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Sebab itulah kata persediaan awal tu sangat penting. Yeah. Dan kita rajin ulang kaji. Sebab nanti kan kalau 21 tu banyak cikgu. Banyak. Tak nak pula sains kan. Betul. Sebab sains ni berbeza sikit dengan subjek yang lain. Kenapa? Sebab selain kita belajar tentang fakta, teori, kita juga ada eksperimen. Jadi kalau masa cikgu mengajar tentang 4 contohnya, bab 1 contohnya atau bab 2 ada eksperimen. Okey, fakta tu mungkin kita boleh baca. Tapi pengalaman untuk eksperimen tu tak akan dapat diulang lagi. Tak terima lagi baru nak datang sekolah, cikgu saya nak buat eksperimen tentang 4. Tak boleh, memang tak akan layan. Sebab kita ada student yang baru, murid yang baru akan masuk. Jadi tentang 5 tak akan dapat ulang. Tapi teori, ya, kita boleh baca buku. Tapi amali tu tak boleh. Jadi peringatan kepada murid-murid kat luar sana, masuk melangkah je tentang 4, masuk kelas, belajar rajin, fokus. Kalau ada eksperimen, buat sehabis baik. Sebab semua tu mungkin boleh jadikan sebagai soalan dalam SPM nanti. Boleh jadi sebab dia soalan pelbagai kan. Betul, sangat penting, Nas. Okey, so saya rasa apa tip rapanduan yang cikgu bagi ni memang sangat meraih lah. Saya mengharap semua juga audience bersedia lah untuk orang kata melangkah ke menengah atas kan. Ya, betul.